Ya, saya dulu kerja, terus saya dari Facebook, biasa orang banyak masuk-masuk itu, laki-laki, saya terimalah untuk Abri itu buat berteman di Facebook saya. Dari Facebook lah, minta WhatsApp, terus chatan, video callan, terus ya, memang dia Abri lah, dia Abri, terus dia. Iya, aku nggak dengar lagi, madam. Kenapa ya? HP-ku yang aku yang berarti yang bermasalah. Nggak dengar akunya. Dia bilang mau pinjam duit buat bayar mobil, mobilnya dia. Terus saya ngomong, oh, saya tak bisa, karena kenapa, dok? saya bilang Kenapa, dok? kalau Kenapa, dok? Aku nggak bilang, dok. Mama ini berarti maaf, abang ini terus bayar mobil ini dari mana? Saya bilang kayak gitulah. Terus dia bilang, saya belum gaji, nanti kalau saya gaji, saya balikkan duit, duit kamu. Saya maaf, namanya saya kerja, capek. Kalau masalah duit, saya memang nggak bisa buat ditipu. Karena bagi saya ini, saya kerja, capek-capek cari duit ke luar negeri, saya buat anak saya, bukan buat laki-laki. Walaupun itu dia bilangnya pinjam, saya tak percaya. Jadi saya tadi lihat itu misteri gitu nih. Saya pun dulu ada pernah juga. Terus ada kenal lagi laki-laki yang aku lagi dengar soalnya bahasanya maci. Dia bilang nomor satu di dia nomor satu di Arab. Dia bilang sama saya ada asrama di Indonesia. Dia sampai dapat hadiah umroh haji. Pas itu saya kenalnya lagi puasa, saya bilang, oh haji pas puasa tak terawih, katanya anak buah banyak, kenapa tak ngajar itu anak-anaknya? Dia bilang nggak apa-apa lah, gitu. Itu sama, Miss, ujung-ujungnya dia, kamu di situ gajinya berapa, boleh tak saya pinjam duit dulu? Nanti kalau kamu duitnya kamu kirim ke sini, dia bilang, nanti kamu balik ke sini, saya simpenkan duit kamu. Ah, sama itu cerita, Miss. Dari situlah saya sekarang kalau di Facebook, saya nggak mau terima pertemanan. Tapi ibu sudah kehilangan uang atau belum? Alhamdulillah belum, Miss. Saya kalau dihitungin duit, alhamdulillah saya enggak. Oh, oke, okay, siap. Bagus kalau kayak gitu. Ayo turunin. Ini yang tadi diturunin enggak? Apa itu? Yang akun nama badan soleh tadi mana? Kok turun apa dia turun sendiri? Diturunin dia ada kan ada adunya ini yang merantai sawit. Jangan turunin. Jangan turunin tuh Bang Martin. Siapa yang nurunin? Pak, siapa sih itu? Jangan naik turunin orang dulu. Udah biar aja ada. Maksud kalau ada kita biar kita aja yang naikin. Aku yang naikin tadi. Bu Weni. Bukan aku. Oh ya udah. Kayaknya turun sendiri, Cek. Turun sendiri? Iya. Abang, belum waktunya turun, nggak boleh turun, Abang. Iya. Terus nanti malam aku gabung lagi. Kenapa? Ketemu papi malam minggu dulu. Satu jam aja. Oke? Gaster. Oke, Mas. Gatel. Gaster. Caos, apa? Alah, bisa gatel, nggak beda. Teruskan. Satu jam aja nanti aku nggak pulang lagi ya, Pak. Teruskan. Ora. Maksudnya, cilu Miss Juni tenang lagi kawat di gula sampai anu ya. ATM soal ini. Satu jam saja. Wes dengar lagi dari Pak Tani. Ya wes, oke, bye bye. Bye bye.
Oke, teruskan Mbak Plasma. Ya, itu aja lebih saya yang mau cerita itu aja. Karena saya kan hari-hari lihat labnya Miss Yuni kan. Siap. Nah, itulah saya pun dulu memang ada, tapi alhamdulillah saya kalau masalah duit, alhamdulillah saya tak mau. Karena apa? Kerja kita niat kerja itu dari awal kita dari Jakarta udah ke PT lama-lama, udah capek-capek ini itu. Terus duit kita ketipu sama laki-laki, saya tak mau, nggak mau. Prinsip saya kerja ke luar negeri buat anak saya. Oke, okay, gitu. Okay. Banyak-banyak kalau dari Facebook biasanya banyak, Miss. Kadang laki-laki tuh lihat dari Facebook ada lewat profil-profil, terus diklik. Klik itu kan kadang ada itu yang kerja di mana, ibu, dan situ ibu, ada yang ibu, sebentar. Kalau saya boleh jujur, dengan profil ibu seperti ini, laki-laki mana yang tidak jatuh cinta? Benar nggak? Betul. Ibu bisa on cam nggak coba? Bisa on cam, aku bisa on cam, Bu. Coba ibu on cam deh. Iya, ya, karena ibu pakai profil seperti itu, siapa sih yang nggak akan mencintai ibu walaupun mendadak? Benar nggak sayang? Karena itu, kenapa sih saya selalu bilang, tunjukkan apa adanya dirimu. Dari inbox berubah jadi WA, itu kan sebenarnya dari penampilan kita juga, ibu. Dari foto... Kalau kita dari Facebook tuh memang foto asli, Miss. Ini foto siapa? Ini memang muka saya, tapi... Edit? Ya. Biar apa? Ya, nggak biar apa-apa. Ya, masalahnya gini, kamu edit foto kamu seperti itu kan memancing juga. Sekarang, laki-laki mana yang nggak tergiur lihat foto kamu seperti itu? Ini kayak yes. Umur 20-an loh, 20-25 gitu. Sekarang umur ibu berapa? Umur saya sekarang 35. Apa? Oh, kan Bu, on cam. Ibu coba on cam deh. 35. Coba Bu on cam. Bajar. Macam mana ya? Bajar. Udah, saya udah undang tadi. Tuh. Tinggal terima, Bu. Masalahnya kalau ya. Ibu seperti itu, ya bahaya juga buat ibu. Kalau misalnya ibu tadi, pasti banyak yang ada yang ibu, toh? Enggak, kalau sekarang saya... Tadi itu gimana? Oh, tadi simpan. Ada on aku udah bikin permintaan itu ibu simpan. Iya. Nah, coba munduran. Jangan maju. Jangan, ini saya bajunya pakai itu. Pak itu. Tak sopan kalau saya harus dimundurkan. Nah, itu beda tuh foto sama muka aslinya. Ya, karena itu kan dulu itu masa muda kan ada kurus, tapi sekarang... Bukan saya nanya, itu foto ibu asli atau editan? Ibu, itu memang muka, maksudnya apa ya? Sekarang kan banyak edit-edit macam foto, tapi pakai muka saya, oh, gitu. Tapi aplikasi itu lain. Ya, pakai aplikasi gitu ya? Iya, macam kayak gitulah. Oke, tapi jadi, jangan memancing-mancing ya, nanti malah bahaya. Ngerti nggak, sayang? Iya, tapi sekarang saya nggak mau bekal, memang sekarang nggak ngambil teman laki-laki. Kalau saya yang kenal, saya terima. Saya hari-hari saya lebih baik dengerin kayak Miss Yuni, yang bermanfaat lah kayak Koko Faisal, kayak gitulah. Siap, siap. Cuma kalau di TikTok sekarang, post-post pun cuma buat happy-happy aja lah. Kalau ada yang laki biasa, laki itu kadang minta nomor WhatsApp, minta hal itu, saya nggak respon. Oke, jujur secara langsung dan tidak langsung saya ingin bilang bahwa ibu tetap cantik nih. Cuman jangan diedit terlalu putih. Ibu cantik, ya. Cuman masalahnya kalau terlalu putih, takutnya karena codot-codot itu mengincar yang editan ibu. Paham ya? Jangan lakukan lagi intinya. Yaudah, terima kasih ya. Miss, ya. Apa saya ini sebenarnya dari dulu tuh mau pergi ke itu loh, Miss, mau pergi ke Hong Kong. Iya, terus? Tapi masalahnya hari itu saya paspor dari Taiwan tuh nggak tahu saya taruh di mana. Kamu posisi ada di mana, sayang? Kamu posisi ada di mana? Posisi ada di Malaysia, Miss.
Lah sudah ada di Malaysia, kenapa pengen pergi ke negara lain? Bukan, dari awal saya balik dari Taiwan tuh maunya tuh ke Hong Kong. Terus? Terus nyampe PT tuh karena kalau paspor hilang tuh harus lapor polis kena denda, jadi saya nggak punya duit lah. Iya, tapi kan sekarang nyampe Singapura sama nyampe Malaysia kan pakai paspor kan, Ibu? Iya, pakai paspor baru, tapi kalau maksudnya kalau kita ngambil di Hong Kong itu kan medical fee kan dulu dapatnya 3 juta dari Hong Kong. Terus? Dari Hong Kong 3 juta. Kalau 3 juta kita cuma bayar paspor denda kehilangan itu 3 juta, Miss. Jadi kita dapat apa-apa. Ya udah, kamu DM aja saya. Okay. Nanti saya balas. Oke, okay, makasih. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Saya lah, Miss. Turunkan, Madam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin Pak Heru yang besar, Madam. Masalahin umur. Madam kayak Miss lah, saya nggak bisa. Madam. Nggak bisa naikin, saya nggak bisa naikin satu. Naikin siapa? Kenapa? Hah? Mau naik banyak, itu yang mau naik banyak. Gimana? Jadikan Pak Heru moderator gimana? Jadikan Pak Heru moderator gimana? Saya tuh nggak. Coba kalau saya klik ini dia malah layar saya gitu loh. Iya malah diakhiri. Ya, naikin aja madam saya yang nurunin. Yang di sebelah